إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الحمد لله حمدا كثيرا من اقتسم سامو بانيو كان syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita boleh merasainya nikmat Tuhan wi banyak pada kita boleh rasa berlaku nikmat Tuhan wi lebih-lebih lagi nikmatul iman wa nikmatul islam nikmat iman yang ada pada kita dan nikmat islam yang kita ada anuti yang kita ada pegang dengan islam alhamdulillah dan begitu juga nikmat kita boleh wa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh buat amalan, boleh buat ibadah, alhamdulillah. Satu perkara yang besar sekali yang kita kena syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak lagi hamba Allah taala yang tak boleh buat ibadah. Tak boleh nak taat, tak boleh nak buat amalan, tak boleh nak buat bekal. Tetapi kita alhamdulillah kita boleh buat bekal. Cumanya bekalan kita ni tak sepenuh lagi lah. Kena beki lagi, kena we apa ni, bekalan kita tu kena we kemah lagi. Dan supaya kita selamat daripada azab kubur dan selamat kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hidup kita dunia hidup masa kita tu selamat baik, tetapi ba'dal maut, lepas kita mati nanti kita belum yakin lagi, belum tahu lagi selamat tak selamat kita. Selamat tak selamat tengok keadaan kita. Deh. Kita nak ambil guna setara mana kalimah la ilaha illallah. Cara tu ni. Sambung dulu. Deh kalimah la ilaha illallah. Ya kita dak kata seumur pagi petang siang malam dak kata seumur kalimah la ilaha illallah. Nang bidai guna dalam hidup kita. Kalau seseorang ada kalimah la ilaha illallah dia tentu dia kena selamat deh. Kena selamat. Kalau kita boleh faham sungguh, boleh reti sungguh, boleh beramal sungguh dengan kalimah la ilaha illallah, kita akan selamat. Kalau kita sahaja kita boleh kata sahaja la ilaha illallah tetapi kita tidak boleh beramal dengan dia, maka tentulah kita tak selamat. Kerana Allah Subhanahu wa taala hattakan nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada tujuan lain dan supaya nak seru manusia boleh kata kalimah la ilaha illallah sebagaimana sebab kita royak dululah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permulaan bangkit dia ternyata di tanah suci Makkah al Mukarramah. Dan mula-mula sekali Nabi panggil manusia, suruh manusia suka kata kalimah la ilaha illallah. Karena tokoh tu manusia duk syirik dengan Tuhan. Duk sembah selain pada Allah Taala, duk pegang tak benda lain lagi ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu kena we bersih benar kalimah la ilaha illallah. Kena we suci sungguh kalimah la ilaha illallah. Kalau ada kelabu ada samarang dalam kalimah la ilaha illallah tak akan cahaya juga.
Kita nak buat mana? Nak cuci molek, we bersih molek, we cegah molek kalimah la ilaha illallah bagi kita. Sebab itulah berulang kali kita mai nak belajar dia. Rasul kata-kata dah, kata boleh belakang la ilaha illallah. Tetapi nak we suci tak agak mana kalimah la ilaha illallah sana. Tujuan Allah Ta'ala hantarkan Nabi Muhammad SAW nak we faham nak kalimah la ilaha illallah. Nak we guna dalam hidup hari ini. Itu harap. Tak ada benda kerusakan atas muka bumi. Kalau orang boleh kata la ilaha illallah sungguh. Ne, tidak ada tipu menipu. Tidak ada makan risuah. Tidak apa ni? Tidak ada tumpah darah bunuh membunuh kalau ada kalimah la ilaha illallah. Ya timbul perasa takutlah sudah. Takwa dia, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kerana kalimah la ilaha illallah tu tidak paham oleh membawa kepada seorang tu buat benda-benda tak boleh. Ada kalimah la ilaha illallah. Dah boleh kata la ilaha illallah tetapi kerana tak faham ya, apakah Tuhan kehendak tujuan gapo? Semua orang boleh kata. Kalau tu suruh orang ukit selai kata tak boleh kata. La ilaha illallah boleh kata. Tapi ke payah. Cuma telak telak gitu ya. Boleh kata la ilaha illallah. Tetapi nak ambil benda ni nak guna dalam ciwit macam buang kita nak buat lagu mana? Nak guna semua hidup kerja kita. Nak hidup sungguh kelimah ni. Tak usah nak hidup. Dah sepuluh lidah kita nak basuh ke mana? Nak basuh lidah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam we basuh lidah kita, Nabi suruh basuh ke mana? Bizikrillah. Ratbun bizikrillah. Nabi suruh lidah kita ratbun. Ratbun ni apa? Watama Mekah. Watama bawa masuk tu manggil ratbun. Mana jemaah basuh. Bizikrillah, lidah kita nak basuh bizikrillah, ingat Tuhan. Lidah kita saat ni. Kalau kita nak buat lagu mana, ingat Tuhan tak mahu. Ingat Tuhan. Duk jual kedai, duk situ, duk sini. Jalan lagi kedai, jalan lagi ke mana, tubik ke mana, ke situ, ke sini. Ingat kepada Allah. Dia tak timbul lah benda lainnya. Tapi dahulah ni, duk makan resuah, makan tu, makan ni, makan benda haram, makan negara apa semua saat ni. Sebab apa? Tak ada berasa tu. Asal aku boleh makan, aku tak kira. Halal haram, aku tak kira dah. Ini sudah. Kita kaji orang ada kalimah la ilaha illallah. Nih, sebab tu perlu kita mari nak buat lagu mana. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak keluar benda ni. Nawi manusia duduk dalam kegelapan lagu ni tak duduk dalam kegelapan tak faham tak reti. Nawi reti kalimah la ilaha illallah ni nak buat lagu mana. Tu tujuan Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li yukhrijan nas minaz zulumat. Manusia duduk dalam kegelapan. Manusia dok kufur dengan Allah Ta'ala, manusia dok syirik dengan Allah Ta'ala, manusia dok buat musyah ni, nak tubik manusia ni, pergi jadi molek. Bila nur, pergi pada iman dan kepada Al-Islam. Tu maknanya tujuan Allah Ta'ala hatakan, dah Nabi Muhammad SAW. Kita sambung dalam perbincangan kita. Dah kalimah la ilaha illallah. Itu maksud Islam dah. Sudahlah. Tetapi kita lagu mana nak uwi kata kita perasaan Allah saat ni. Allah sebagai wali kita, Allah sebagai orang kita nak tupai, orang Allah Taala sebab kita nak pimpin kita. Nak lagu mana? Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur. Allah Taala sebagai wali. Wali ni mana apa? Orang nak pimpin. Pia Allah waliyul ladzina amanu, orang beriman. Orang beriman itu yang disebut sini tidak wajak tak lelaki dan perempuan. Allah waliyul ladzina amanu, orang beriman. Amanu orang beriman dah. Orang beriman itu yang tak wajak tak lelaki ke perempuan. Mana di ayat ni masuk lelaki dan perempuan. Allah wali, sudah. Kita dah masuk apa, bimeh apa lagi. Allah tepat kita, Allah Ta'ala ada pimpin kita, Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala ada. Tindak kita semua. Pasti takut apa lagi? Nih, walaupun kita kita kata sekali ni kita duduk dalam dunia apa lo ni? Dunia hubu-hubu lo ni. Berlaku kekacauan, berlaku kerosakan atas muka bumi tu pun dah arah manusia lo ni deh.
seluruh negeri lah ni. Tapi orang beriman, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah waliyul ladzina aman. Allah jadi wali. Allah tak jadi tuan. Kita ada tuan, okey. Kita ada tuan dah ni. Tapi nak tanya tak kita setara mana kena tuan kita eh? Kita kena tuan tunggu kedak eh. Kecek mudah-mudah deh. Takut tak kena tuan kita ni. Tak ada kena tuan sudah. Kalau kita kena tuan kita ada Allah Taala lebih pengin kita. Allah Taala ada jaga tu. Ni jaminnya tu ayat Al-Quran dah. Allah waliyul ladzina amanu. Orang beriman. Kita ada tuan. Lepas tu kita tahu kita ada tuan, kita nak buat lagu dengan tuan dah. Tak kena dia mana nak imam lah. Okey, siap bagi aku hanying lah. Kalau tuan yang klik salah tak? Tak salah tuan ya. Mari orang pelik muka hari. Dia kena hanyi, kena tuan ya. Maaf deh, berbanding lah tu deh. Tapi manusia ni tuan wikum sepenuh kejadian sebagai makhluk yang mulia, yang comel, yang molek. Walakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni tuan molek kali. Tak ada lah manusia lain, makhluk lain. Orang paling molek sekali adalah insan, manusia. Tapi tak kena tuan juga. Nah, kita ni kena kenal aku mana kenal sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kau baiki, kita baik kena kenal Tuhan. Aku ada Tuhan. Apa aku gede dak gaduh gantung kau menolaknya? Nah, supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan apa ni? Ibnu Mas'ud. Dak atas kedera apa ni? Uta. Ya gulam. Ya gulam. Ya panggil ya gulam. Ya ajar ke apa? Sungguh daripada ajar yang kita kata. Wa iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'inta fas'ta'in billah. Nabi kenal dah. Ya gulam. Kalau mu nak doa, mintalah kamu kepada Allah. Kalau kamu nak tanya ke apa, nak minta ke apa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok. Apa kita? Tahu mana rajin kita berdoa dengan Tuhan. Kadang-kadang malas kita. Sedangkan kita perlu dah kan. Kita berhajat kepada Allah tapi kita tidak doa. Gaduh. Sungguh-sungguh orang lelaki kadang-kadang semayang Jumaat masjid dah. Nak buat apa dalam 2-3 minit dah. Zikir nak istighfar. Tak boleh bangpang kau cakgih lalu dah. Dia tak boleh duduk masjid. Dia pasal panas punggung. Sejuk panas, sejuk panas, sejuk panas. Bodoh kedai kopi? Ni kena orang lelaki lah. Dia orang perempuan tak kena ni dah. Ni. Haa, tu nak orang kata. Ya gulam. Kita lah ni perlu kepada Allah lah. Allah Ta'ala kata kita ni. Ya ayuhannas antumul fukara' ilallah. Wahai manusia. Kamu berhajat kepada Allah. Fukara' ini mana berhajat deh. Tongkan kita kepada Allah sekarang ni. Pak kita doa. Siap doa banyak. Datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan. Nih, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa nak minta tu eh Tuhan marah dia. Ada doa lah duduk hari ya. Doa Tuhan, minta Tuhan. Nak kata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam. Malah juga. Kita kena kenal sungguh. Allah Subhanahu wa taala nak kenal wala gimana we kata kita tu sentiasa dak tupu dia, dak tupai dia, dak berhajat kepada dia. Allahu waliyul ladzina amanu. Ni kalimah la ilaha illallah ni dah. We kenal sungguh dah. Ingat lagi dulu ayat kamu mana la ilaha illallah mana kau eh? Ya sebenarnya ingat lagi dah. Dulu dah dua perkayu dah. Ingat dua perkayu dah. Ha tu. Allahu waliyul ladzi la amanu. Itu ayat dah. Lepas tu nak keluar minaz yukhli apa ni yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Tuhan nak jaga semua. Nak hidup lah nur semua. Daripada duduk ke gelap eh.
Zulumat ni gelap. Mud, gelap. Tapi lagi pada cahaya, nur. Gelap ke apa? Gelap tak kenal Tuhan. Gelap sebab apa? Tak buku tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Patu nak pergi pada cahaya. Cahaya apa? Kenal Tuhan. Ila nur al-iman ila al-islam. Dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Neh. Tapi orang ni puak sebelah. Puak tidak ada kalimah la ilaha illallah tak ni. Dia apa? Wallazina kafaru. Neh. Auliya'uhumut tagut. Tagut jadi aulia dia, jadi wali dia. Tagut ni apa tagut? Ikutlah nama syaitan, nama iblis. Pentingnya tagut ni kan. Duk ibadat, duk tupai selain daripada Allah Taala panggil tagut belaka. Sama ada nampak kaki dua, kepala hitam. Tagut juga kalau dia duk ibadat selain daripada Allah Taala. Tagut. Mak ikutlah kalau manusia, kalau balu syaitan, kalau iblis ke apa pun, tagut belaka. Dek tagut tu kata wajtanibut tagut, jauhkan kamu daripada tagut. Sudah. Maka tidak salah kalau kita kata kalau dia tu duk turut syaitan tu apa? Mutagut ni. Sebab kita kata mu syaitan ni kena dah. Syaitan lah tu. Tu jalan hak syaitan. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, jangan sama sekali turut jalan tujuh jejak lakah syaitan syaitan. Neh. Ah sebab tu kita yakin dah gini kata orang kafir, awliya dia, wali dia, tupai-tupai dia, tagut. Pahir nak aku mana? Yukhli, apa ni? Yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Nak keluarkan daripada nur kepada kegelapan. Nak keluarkan daripada syurga pergi ke? Neraka. Apa tadi? Lepas tu Tuhan katakan, orang ni mereka ni, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka sana ni kekal dalam neraka deh. Itu dalam surah Baqarah. Kalimah la ilaha illallah. Ya dah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar yang patut disembah kecuali Allah. Mami baca unda titajing noja. Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana ini kita nak kaji ni? La ilaha, makna dia ibadatullah wahdah. Ibadat tu seorang ibadat. Al ibadah kepada Allah. Apa makna ibadat? Apa makna ibadat? Supaya kita nak luah ke badan, we luah sikit ibadat ni. Kadang-kadang kita sepek sembahyang, puasa, baca Quran, kita we luaskan. Ibadat-ibadat ni mudah-mudah kita dah. We paham yang mudah tu. Tiap-tiap perkara benda yang Tuhan kasih, Tuhan redha, ibadat laku. Mudah-mudah. Mudah baik. Sehingga Allah anugerah dan Allah Taala dan apa ni? Redha. Allah anugerah we. Allah redha, Allah kasih, Allah rak benar ni tu. Maka dikatakan ibadatlah kau. Luahlah situ. Kita jangan sepit sama masalah ibadat ni. Buat kau tu masa tak ibadat. Kita duduk rumah sebagai perempuan kalau duduk rumah eh. Duduklah rumah sat ni eh, duk kerja tu buat kau ibadatlah kau tu. Tidur kita tak ibadat dah, tidur tak ibadat dah. Tu kita faham ibadat ni tiap-tiap benda yang Tuhan apa Tuhan kasih dan Tuhan redha dikatakan ibadat deh, Tuhan kata Tuhan ibadat. Maknanya la ilaha illallah mana ibadat kepada Allah saja, taklah ibadat kepada lain dah. Ibadat ni benda untuk Allah Taala, nak sembah Allah Taala. Sebab kita baca Al-Fatihah, sebab ayat dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok deh. Allah. La ilaha illallah ni. Kita baca mula sembahyang 17 kali sehari semalam sembahyang fardu ke? Tak masuk sembahyang sunat ke? Tak masuk sembahyang duha, tak sembahyang tak masuk sembahyang witir. Sembahyang apa lagi? Sembahyang tahajud, sembahyang apa lagi? Sembahyang sunat wudu. Sunat wudu. Sembahyang sunat wudu. Sunat duha, sunat wudu. Sembahyang dah ambil sembahyang tak masuk waktu apa ya sunat wudu dua kerat. Oh, kelebihan tinggi deh, kelebihan tinggi. Tapi kita dah nak bicara sini, kita nak ayat kata masa Allah ibadat kita kepada Allah dan kita kena iltizam, kita kena patibat sungguh benar hati pada Allah Taala.
Tuhan royak gapo? Neh, Tuhan royak gapo kita buat sungguh. Ha tu kata, tak boleh buat Tuhan lagi, kita tinggal. Tuhan suruh kita waktu itizam sungguh tu. Mana kita tunggu sungguh? Ikutlah. Kalau tu gapo orang perempuan Tuhan lagi hati. Orang lelaki gapo Tuhan lagi? Ya, tinggal. Neh, dah Tuhan suruh dia buat. Nabi royak gapo tu? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ni Tuhan royak Al-Quran dah. Apa yang dibawa oleh neh rasul kamu ambil. Apa yang dibawa oleh rasul kamu tinggal. Kita kena iltizam sungguh. Kenapa ni? Kenapa tiba sungguh kita kalimah la ilaha illallah saat ni? Baru kita selamat. Yakin kita tak rugi dan kita akan senang, kita akan selamat apabila mati nanti. Apabila kita suk nak akhir, apa ni nak akhir-akhir ajar kita nanti, kita boleh kata insya-Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Lepas ni kita rasa bimbang gini. Aku nak mati esok-esok, letih esok-esok lagu mana aku ni eh? Boleh kata tak kalimah la ilaha illallah? Dia kalau teh nak ajar, orang nak ajar dah. Pasal bila-bila dah aku cucu ke anak, ke orang dekat-dekat kita atau kalau aku nak mati esok, aku letih esok suruh ajar kalimah la ilaha illallah. Ajar. Tak saya kalau ada kalimah ni. Kita yakin kalau kita kalimah ni hidup dalam diri kita, insya-Allah kita boleh kata. Usaha dah kita pakai usaha boleh kata bukan ni sokmu kau masuk sendiri kita ya. Dah kita boleh kata sokmu. Ha. Kalimah la ilaha illallah. Ha tu nak yang kata? Kita iltizam sungguh, kita kena turut sungguh tentang masalah dengan kalimah la ilaha illallah san. Supaya bersama dengan kita deh kalimah la ilaha illallah. Lepas tu kita dah learning nak buat ke mana. Kita boleh kata kalimah la ilaha illallah. Nak wisu ajar kita dengan kalimah la illallah. Nak wisu amalan kita dengan baik. Nak wih mati kita dalam kita ada wak amalan, wak ibadah. Kita tak sik, tapi Tuhan kandak tak tahulah. Kita nak mati kita masa kalau kita duduk senih-senih. Dua ibadah Tuhan. Takut mati kita duduk dalam keadaan yang kita duduk tak tahu gapo. Ilah ni takut sekali. Mati dalam semaya, mati dalam kita duduk apa ni? Duduk baca Quran, mati dalam puasa. Tu dalam ibadat nak situ. Deh kita tu. Ada kena kita kena tutup semua deh la ilaha illallah kena amal semua dia. Baru kita sampai tujuan yang kita kata kalimah la ilaha illallah. Tuhan kata nak ibudullah. Ma lakum min ilahin ghair. Ibudullah, sembahlah kamu, ibadatlah kamu kepada Allah. Tak ada Tuhan bagi kamu lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada lah. Leh Tuhan. Nabi hapus sungguh. Jangan Tuhan kepada benda lain. Kadang Tuhan puja kepada harta ada juga. Sanggup tinggal Tuhan kerana harta. Nih, sanggup tinggal. Nih, tinggal Tuhan tanduk harta. Nah, duit pitih kadang-kadang dia hamba kepada duit pitih. Dan dia hamba manusia. Allah SWT hattakan Nabi Muhammad SAW nak keluarkan manusia daripada hamba kepada manusia, daripada hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala hatta Nabi Muhammad nak segukan manusia daripada duduk dalam kezalime atam we manusia duduk ke dalam keadilan dalam Islam. Tu tujuan. Sebab itulah manusia Allah ni duduk berjuang Allah ni nak seru manusia nak we timbul keadilan. Nak buat lagu mana we timbul keadilan sungguh dalam Islam nak situ. Allah ni dunia karuk Allah ni. Amnat, praktik timi amnat, lo ni ke duk ganggu, duk khayal nak habis. Duk zolim eh. Sebab orang selera kena zolim lo ni. Puan kita tak boleh tengok, seriak boleh tengok, tak boleh tengok. Tak boleh tengok saudara kita di apa ni, di Rohingya, Permo, di Arakan, tak boleh tengok. Belah tak boleh tengok, dah tengok. Mana keadilan tak ada? Ada keadilan?
Tak ada. Yang mana dunia ada sekolah tak baca hati? Tak hati fakta. Negeri yang maha amnat, ganggu tak? Tak nak ganggu sikit habu. Tak boleh. Minimal politik tak boleh. Kan memang fainai. Ganggu tak boleh. Bahaya negeri tak ganggu. Negeri-negeri Syria. Negeri mana dia ganggu bila ni? Ganggu boleh. Buat serah sini tak? Tukul duduk orang Islam lah ni deh. Tapi Noyak kata kita mesti tegak kita kelimah la ilaha illallah. Walaupun kita tengok orang Islam duduk alai kelemahan, kita yakin. Wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tu ayat dah. Tak usah duduk cerita gapo, tak usah pasal hina gapolah. Wa antumul a'lau, kamu tinggi di sisi Allah Taala kalau kamu beriman dengan Allah Taala. Tinggi di sisi Tuhan. Kita mulia dah, kita mulia. Kita pegang teguh dengan Islam, kita pegang kuat dengan Islam. Neh, kita mulia. Sebab tu Islam kena pegang kuat. Faqodistam sakabil urwatil wuthqa. Apa tali kena sipu eh? Pegang kemah. Tali juga sipu kuat deh. Nak buat tali dah. Okey, kena kerak nak buat tali. Kemah. Islam nak pegang lagu tu. Supaya bila. Bila kena sesor deh. Duk gitu, tak tahu. Baik. Tubik-tubik mati sebab Sumayyah akhirnya mati dengan tu, mati dengan tu, sebab pergi kemah. Kita pun insyaAllah pergi kemah lagu tu ni, pergi kemah sungguh. Pergi tak uai tu, tak sebuah kalimah apa faqadistam sakabil urwati ruthqa. Di sini maksudnya ialah kalimah la ilaha illallah. Pergi kemah sungguh. Ya, ilaha illallah. Kita tahu dengan rest tu dah. Takut orang main kepek kuku ni. Tahu. Nak ke mana? Tahu dah. Minta jauh lah. Minta jauh dah. Ha, la ilaha illallah. Ya, mari kita dah. Sebab semasa tu tu. Eh? Fir'aun kan ngaku dia. Ya, saya kata kan la ilaha illallah Fir'aun ni. Musa pergi nga apa? Nga sedara dia kan? Sedangkan Musa dia Harun pergi ke Fir'aun. Teruk dah. Allah Ta'ala hantar dia tujuan nak pergi ke Fir'aun dah. Eh, nak pergi ke Fir'aun tak sebi kata apa kan? Dia ngaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi sekali. Tak boleh duduk dah ni. Dia kata aku nak hantar Nabi Musa. Nabi Musa nak pergi. Takut tak ada Musa? Takut. Oh, takut apa Fir'aun tu. Orang kedebe. Orang bunuh orang. Tapi kena pergi tak? Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Mungkin kena pergi dah Musa. Mungkin tak duduk dia dah. Mungkin kena pergi. Kerana dia tagha. Tagha di mana? Kena. Sebab yang aku tunggu. Aku tu herah. Tak boleh dia. Mungkin pergi. Kalau mu tak pergi, aku nak sesuai ya tak boleh. Mungkin royak dia dulu. Mungkin sapa dia dulu. Atau bukan. Mungkin tu herah. Rabbuna rabbukumullah. Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala. Dak ana aku ni rabbukumul ala. Aku Tuhan yang tinggi sekali. Lalu Tuhan hancur dia dah. Lihat gila mana? Dalam. Tergelalah Firaun. Tinggal tubuh badai ya adalah ni badai ada lagi dok di Mesir dah. Al yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Saya royak dari surah Yunus. Tak kamu, orang yang ngaku Tuhan tak kamu. Ni. Supaya kita ngaji Ashabul Kahfi juga. Sebab apa? Ashabul Kahfi lagi pergi masuk dalam gua eh. Sebab apa? Sebab raja zalim nak buat ibadat pada Allah Taala tu ali terpaksa rumbung dia, kelompok dia kena lari masuk dalam gua nak ibadat pada Allah Taala. Tapi satu ketika satu masa dia kena tubik lagi. Tubik lagi kena royak kepada gajah ni lah. Apa perakak? Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard. Tuhan kami ialah Tuhan langit dan bumi. Ini perakak royak itu. Tubik kat sini. Kemah tunggu je bukan. Tahu ibadah kepada Tuhan yang tanah. Innahum fitsyatun amanu birabbihim wazidannahum huda. Dia Tuhan tamuh lagi kekuatan bagi dia. Deh, dia main kalimah la ilaha illallah. Deh, kalimah la ilaha illallah. Sebab nak kita saat ini tu, we kemah sungguh. Deh, we yakin sungguh dengan kalimah la ilaha illallah supaya kita dapat selamat kita.
Bashar Assad ngaku dia tanah la ilah illa ha. Dia pergi semua ahli sunnah lah ni, Bashar Assad dia buat lah ni kan, zoleng ke Bashar Assad lah ni, dia ada lagi yang zoleng orang ni. Tapi ya kalau ya ada seorang dia, dia tak nak tupai orang lain deh. Jatuh lama dia. Tapi orang lain amnah hak doa lain bagi dia tolong, sama ada Rusia, sama ada Iran, dia tolong dia lah ni. Tapi dia boleh duduk lagi tu. Yusuf kata tiap orang kata kan la ilaha illa Bashar. Mu tak kata ni? Bunuh. Ya kamu sekarang ni, ya kamu eh? Ambil kecok kamu, guru. Ha, kata. Kata kamu. Akhirnya kita leh, mati dengan tu. So kata dia tadi, dia tu ilah, bagai Tuhan. Ya. Kata dia. Tak nama. Ha? Dah, hari ni dia duduk sendiri lagi. Esok Allah, esok hari dia akan jadi sebuah Fir'aun. Kita yakin. Jangan kita masuk, tak agak lah kita ni. Tak, jangan. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama yu'akhirum liyaumin takhsatu fihi al-absar. Jangan kamu rasa tak yakin kata Tuhan tu, Tuhan agen, Tuhan tak karik buat orang zalim dak. Tuhan nak lewat dia. Satu ketika satu masa tengok puak ni akan balik mata. Apa dah balik mata ni? Supaya orang sembelih lembu eh. Ikat kaki, ikat rubah tu bandut mata ke mana? Ya belalak, aku tu akan jadi. Akan jadi pada Bashar insya-Allah. Cuma doa kita Tuhan buka hidayah dia. Eh? Sebelum Tuhan nak suruh, ya Allah hidayah dia, ya Allah hidayah dia Allah. Ni. Itu la ilaha illallah deh. Itu mana tujuan ya Allah Subhanahu taala hatta kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Risalah Nabi kita ni ke risalah akhir sekali tak ada deh. Risalah Nabi kita ataupun ajaran Allah taala kepada Nabi kita Muhammad ni tak ada dah lepas dah ni. Kita ni akhir dah ni. Nabi Muhammad umat akhir tak ada dah. Nabi katakan anal akibu fala nabiyya ba'di, aku akhir tak ada nabi dah lepas aku. Allah, kita alhamdulillah bagi jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab tu kita kena kasih ke nabi sungguh. Kasih nabi tak payah deh. Tak ada payah sikit aku kasih nabi. Tak ada kena jadi kamu, tak ada kena jadi muda. Meminggu patung cengko paman kasih nabi. Buat hatu nabi sungguh kasih nabi. Buat senang selamat lah kita. Serawak banyu. Ingat nabi, kasih nabi bukan ada musim, memang redukan lah. Dedu tak boleh kita kena pergi dah, kena pisah dah, kita ada duit tu lah. Deh, tak ada. Kasih nabi. Deh, Allah taala hatta nabi gini, Allah nak ada. Pujuang nabi. Kan sia-sia nabi kita nak ya tak boleh. Untuk kita. Nabi dok mikir siam adan wi ad umat dia boleh kata kalimah la ilaha illallah supaya nak selamatkan umat dia daripada api neraka siam adan di kerja. Cuba tengok. Pas kita tak ingat jasa nabi kan lagi. Ni. Tak ada nak cara. Deh nabi kelik lagi lo. So deh. Tidur ikut dah Nabi. Tidur ikut dah. Masa tidur dia bukan tidur sangat. Nak ambil gerai. Bukan jenis kawasan nak ambil gerai. Nak bangun malam, nak bangun pulak pukul 3, pukul 4, nak bangun pulak. Nak ambil gerai. Kita ni tidur dah. Kita tidur sungguh. Nabi bukan tidur, dia nak ambil gerai dia. Ya. Allah. Mikir apa? Diri dia? Tak. Bukan diri dia. Mikir umat dia lah. Kita alhamdulillah dengan usaha Nabi sampai kita boleh hidup lagu ni. Alhamdulillah. Cuma kita bikin mualik lagi dah insyaAllah dah. Kita ada mualik lagi insyaAllah. Kita akadkan kedudukan kita. Mikir. Allah. Bangun tidur pak. Apa ni? Tidur supaya tidur dengan tikar kecup. Kenapa? Bekah tak? Nabi pakai tikar kecup. Pahang tamah. Lepas tamah. Daung tamah. Bekah lagi. Lu sahabat siang tengok Nabi. Ya Rasulullah. Apa setara ni mu ya Rasulullah?
Eh, sedekah Allah Taala sudah ampun dosa kamu ya Rasul, ya Rasulullah. Apa kamu duk lagu yang ya Allah? Memang aku dapat ampunan daripada Allah, tapi umatku adakah dapat ampunan daripada Allah? Cacat dia, umat dia. Aloh, mikir deh. Ada 5 minit lagi deh. Masih lewat dah. Masih wisal deh. Maknanya Allah SWT hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya nulis pihak jumlah kalimah la ilaha illallah berjirat semua dalam hati seseorang saat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Sudah Nabi Muhammad turun ayat ni dah. Turun ayat ni pakat teriak laku sahabat-sahabat. Tahu apa? Nabi nak tinggal dah. Nabi nak tinggal dah. Teriak apa? Karena sahabat yang senang duduk dengan Nabi, dia tahu. Dia suka duduk dengan Nabi. Oh, orang molek dah kan? Penuh dengan rahmat, barakat. Duduk dengan Nabi tak ada redah. Malaikat kau mau dengan Nabi. Lepas tu, orang sahabat suka duduk dengan malaikat. Satu majlis kan? Satu majlis Nabi duduk dengan sahabat. Dok kecek biasa molek lah, penuh dengan malaikat dok keliling. Sahabat pun suka malaikat dok sekali dok kan. Rumah kita nak masuk malaikat dah. Buat gambar apa abi? Gambar kok dinding tu. Perinja-perinja gapo tu. Tu sotolah kok dinding. Boleh lebang susu-susu tak apa dah, biarlah nak makan dia anak-anak pun tak apalah. Patung kok teruk lagi. Ah, oh, main anak, bagi anak. Ha. Patung. Oh, anak dok main. Anak tak bagi lobah tak apa, bagi main ni budak tak apa. Maksud ni bagi dok hiah-hiah jerome tu deh. Oh, tu tak ada kita tak maksud ada anak situ deh. Ha, sana ni. Satu ketika majlis Nabi duduk dengan sahabat, duduk kacak molek dah. Mari seorang sahabat lain. Tekan pergi mari. Balah lah kata tadi. Duduk tekan pergi mari, Nabi akan menggunggi lah dah. Nabi akan menggunggi tanya. Sahabat pun saya kira. Kita kan lebih cek molek saya ni suka dengan Nabi dah. Nabi akan tinggal. Tinggal terus duduk dalam majlis ni kan. Tinggal. Pakat kita tanya Nabi ya Rasulullah. Ada kita ada. Duk bicara mana molek baik-baik duk bicara ada cara deh. Kenapa pergi? Nabi katakan, aku tak seduk majlis yang tidak ada malaikat. Malaikat lagi sebab apa? Buku apa? Balah buku tanah, hasaka. Tak ada habis-habis orang kita ni. Kita lagi duduk ke majlis. Duduk ke san, mana tu? Balah hasaka ya. Allah, apa lah orang kita. Sungguh tu buku tu. Sakat habtu deh, ha, nak betul deh, tak apa. Tanya balah, jangan balah, ni balah tekan. Apa tu, dah balah tekan, nak menik tu kan. Kalau nak menik tu, cari tanah. Tanah pun bisa buat agak. Pusing kau tu. Cakap nak salah, pusing juga, ini menik. Buat tanah, ya kerja dia. Kerja tak boleh lah. Deh, kerja boleh. Haa, ya tanggung. Allah, deh ingat deh. Kita gini mana kalimah la ilaha illallah lebih hidup sungguh deh. La ilaha illallah. Lagi kita nego lah ni buat itu ni. Jual la ilaha illallah. Jangan tipu deh. Tak ada la ilaha illallah tu. Kita ambil kalimah la ilaha illallah dalam masjid kita boleh kata, di luar kita boleh kata. Duk dapur boleh kata, duk mana-mana tempat kita boleh kata la ilaha. Kata artinya kita boleh guna. Ingat Tuhan sokmu. Bukan la ilaha illallah la ilaha illallah bukan. Kita nak guna dia. Tu saya buat benda Tuhan larilah. Apabila kata la ilaha illallah. Dewasa pun ada deh. Semula pula kalau ada peluang pula tak apa deh eh. Nagi kau nunggu dah tadi. Deh, tu saya buka soalan deh. Gini mesti sikit deh, we hidup kalimah la ilaha illallah sungguh. Deh. Nak jual, nak gapo, tiap-tiap urusan kerja kita. Kalau orang jadi guru ada kalimah la ilaha illallah. Duk pak masuk dia. Tulis papan kita dia, budak. Budak buat kampang, kampang homo. Kita nyanyu tengok dia budak tadi kampang hanyu rumah. Apa?
Kadang-kadang guru dia yang gitu. Oh my lah, lah bahaya lah ni. Sebab menjadi sengah-sengah sekolah ni nak buah orang copit tiap-tiap kelas lah. Kita rasa buah nak buah apa? Buah orang copit hak Allah. Orang copit start ya, kena serang pula, serang luka pula, bingung peramah pula. Hak Allah Ta'ala tak serang pula sampai hari kiamat. Orang copit hak Allah Ta'ala. Apa? Laimah la ilaha illallah. Ada dah. InsyaAllah. Kita lah ni duduk akhir-akhir bulan Rabiul Awal dah. Nak masuk bulan Rabiul Tsani. Lepas tu Jamadil Awal, Jamadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan. Duduk Allah dah. Dan insyaAllah dah. Maka sekarang ni sahaja kita berdoa lah pada Allah SWT. Bagi kita dah selamat. Bagi kita ada kalimah la ilaha illallah. Bagi hidup hari yang kita dah insyaAllah. Tiap-tiap jaga kita ada kalimah la ilaha illallah. أقول قولي هذا وفويد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله saya tu pegang nak yatim ni, berapa je tu pegang nak yatim lama dah kau lagi.